Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, selamat buat Semen Padang kembali ke Liga 1. Ya, kalau kita lihat di awal memang kita hilang konsentrasi ya. Permainan tidak sesuai dengan game plan yang kita terapkan. Tapi sekali lagi pemain sudah bekerja keras ya, tapi itu sepak bola ya, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi sekali lagi kita masih ada dua match, kita yakin bahwa kita akan bisa lolos ke Liga 1. Saya pikir itu dulu dari saya. Terima kasih. Langsung, Ilham, bagaimana tanggapan untuk pertandingan sore ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya katakan selamat juga kepada Semen Padang dalam lolos ke Liga 1, dan terima kasih juga kepada para pemain yang sudah kerja sangat keras sampai mulai dari menit awal sampai menit akhir. Dan ini bukan menjadi pertandingan terakhir buat kami juga. Kami akan kerja keras di sisa pertandingan selanjutnya. Oke, itu saja. Langsung pada rekan-rekan media yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya pikir saya begini, tapi kita sepak bola ya. Kita udah persiapan setelah lawan Semen Padang kemarin di home, banyak sekali evaluasi yang kita lakukan. Bahkan cuaca juga, kalau bicara cuaca Semen Padang juga mereka main panas, tapi tidak ada alasan. Tapi saya pikir kita kurang beruntung aja. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi selamat buat Semen Padang. Jadi dari awal saya sampaikan bahwa menit awal itu sangat menentukan untuk para kita ke depan. Karena saya tahu Semen Padang juga akan bermain ofensif. Tapi sekali lagi kita kecolongan dari bawah servis ya. Itu salah satu kelemahan atau kesalahan kita yang dari awal kita sudah sampaikan ke mereka gitu, bahwa Semen Padang tidak hanya bagus dalam open play dari winger, tapi mereka juga bagus dari servis. Yang bisa bilang bahwa kita kehilangan konsentrasi saat servis. Terima kasih. Oke, Ilham, pertanyaan cuaca yang kemarin saya juga bilang sama terus, kadang sangat-sangat panas suhunya, mungkin hanya 29, tapi kelembabannya cukup tinggi. Itu sudah kita hitung tadi secara sangat tinggi. Apakah memang pemain sangat pelan dengan suhu yang sangat panas dan juga atmosfer penonton ya? Kalau dari saya sih, penonton tidak ada masalah buat saya. Buat kami pemain tidak ada masalah. Faktor cuaca juga panas, tapi kita sama-sama Semen Padang juga mungkin mereka punya rezeki kan, rezeki lebih dulu. Oh iya, saya pikir tidak berjalan. Dari awal saya sampaikan bahwa di 10 sampai 15 awal kita press build up, dan ketika kita build up dari bawah, saya nggak mau direct play situasional. Kalau misalnya Semen Padang dia press build up, maka kita harus direct play. Tapi kan nggak selalu harus direct play. Itu selalu saya sampaikan, bahkan saya ingatkan mereka. Tapi sekali lagi mungkin cuaca juga panas, mereka tidak dengar, pihak konsentrasi. Jadi apa yang kita mau mereka tidak melakukan di lapangan. Jadi direct play itu iya, tapi tidak selalu. Saya pikir seperti itu.